Jadi untuk harga 25.000 ini oke. Ini enak sih, beneran. Serius sih, ini oke banget. Hello, welcome back with me again, Felicia. Dan hari ini kita punya banyak barang di sini karena tema video hari ini adalah nail product under 50.000 rupiah. Oke, kita mulai yuk. Aku udah belanja apa aja. Oke, yang pertama aku punya banyak glitter dan ini aku belinya di satu toko aksesoris namanya Warna. Jadi dia yang kayak jual jepitan rambut apa segala macam dan ini tuh harganya cuman 22.000 aja. Ini warnanya banyak banget. Aku kayak enggak tahu mau beli satu apa beli berapa dan akhirnya aku belinya ada 8 aku beli dan sebenarnya masih banyak banget warnanya. Ini lucu banget, bisa kita buat hiasin kuku atau crafting mungkin apapun yang gak berhubungan dengan kuku juga boleh banget. Dan ini glitternya tuh udah dicampur warna, kayak ini contohnya ya. Ini tuh temanya kayak Christmas, jadi ada biru, ada hijau, ada merah, ada silvernya. Terus yang ini juga silver tapi ada kayak garis-garis snowflakes-nya. Jadi ini best deal banget sih dengan harga 22.000 kita dapat satu ini dan ini oke banget buat glitter. Yang kedua, aku nemu di toko strawberry. Pasti udah tahu dong kalau strawberry yang biasa jual jepit-jepit rambut macam-macam. Aku nemu yang namanya nail vinyl. Ini harganya 19.000 rupiah. Aku beli 2. Jadi nanti ini akan kita tempel, kita cabut, nanti akan kelihatan hasilnya apa. Nanti aku contohin deh, aku praktekin cara pakainya. Terus aku punya nemu lagi di satu toko Tamiya. Jadi ini toko Tamiya itu yang biasa jual brush, makeup brush, makeup luggage gitu, terus barang-barang yang kecantikan gitu. Aku nemu yang namanya stamping nail art. Jadi ini udah ada gambarnya satu papan dan ini harganya cuma 34.900 aja. Dapat gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 45 gambar. Nanti kita coba juga pakainya. Habis itu aku jalan lagi, aku sebenarnya ini nemunya di barbershop cowok sih. Jadi lagi nemenin pacarku gunting rambut, terus aku nemu ini. Jadi ini tuh kayak hairbrush gitu, tapi I bet kayaknya kalau kita nyari online sih banyak sih. Tinggal cari aja hairbrush. Jadi ini sebenarnya tuh buat keramas. Dan kalau kukunya lagi panjang kan ini ngefek banget ya. Mungkin perlu beli 2. Jadi bisa garuk-garuk rambut kalau kukunya panjang, nggak usah takut-takut kukunya rusak. Dan ini harganya aku beli cuma 12.000 rupiah aja. Oke? Terus aku jalan lagi ke Daiso. Daiso tuh yang semua all item cuma 25.000 dan aku nemu yang mirip. Tapi ini lebih lucu. Ini bentuknya gurita. Jadi ini kita pegang gini terus sama digarok-garok juga. Tapi kalau dibilang enakan mana, beda sih. Yang ini tuh brushnya banyak banget, yang ini tuh cuma dikit. Dan ini tuh lebih lentur. Tapi mungkin ini lebih nggak nyangkut rambut kali ya. Tapi ini lucu banget sih bentuknya gurita. Ada warna pink sama ada warna biru, aku beli warna pink. Dan kayaknya di Daiso aku belanja lumayan banyak. Karena aku nemu banyak barang yang harganya semua cuma 25.000. Cotton bud, siapa sih yang nggak butuh cotton bud? Segini banyak. Ini ada 400 piece dan harganya cuma 25.000 rupiah aja. Ada juga yang udah ada botolnya, tapi isinya cuma 350 piece dan aku ngerasa aku nggak perlu botolnya, jadi aku beli hasilnya aja lebih hemat, dapat bonus 50 piece. Aku nemu kuku palsu di Daiso juga. Daiso yang aku beli di Daiso Baywalk, tapi kayaknya ada Daiso lain deh. Kayaknya kalau Daiso di Kota Kasablanka kali ya, apa ada gak sih di situ? Kayaknya tuh lebih besar deh, atau di Ion Mall tuh juga Daisonya lebih besar, mungkin lebih lengkap. Aku nemu kuku palsu. Satu yang warna natural, satu yang warnanya bening. Terus aku nemu gunting kuku. Sebenarnya ada banyak sih, ada banyak gunting kuku yang lain, tapi aku nggak yakin itu bagus kualitasnya karena ada gunting kuku yang lucu-lucu gitu. Cuman aku beli gunting kukunya yang bentuknya tuh miring gini. Nanti aku coba pakai deh. Kayaknya nih lucu sih bentuk kayak gini. Bilangnya sih katanya lebih gampang gunting kuku dengan model kayak gini. Oke, yuk kita coba satu-satu yuk. Oke, jadi sebenarnya aku udah pernah pakai stamping nail art ini, tapi ini tuh masih tergantung kualitasnya yang oke apa enggak. Karena kalau misalnya kualitasnya nggak bagus, biasanya gambarnya nggak bisa kecap. Jadi kita coba ya dengan harganya cuma 34.900 ini, gimana hasilnya. Jadi ini gambarnya ada banyak, aku mau pilih gambar yang bunga aja kali yang ini ya. Jadi ini kita pakai kutek yang warnanya terang, warnanya yang bold, yang tebel. Ini aku taruh di sini gambar bunga.
di belakang sini ada scrapnya. Gak ada apa-apanya. Kayaknya dengan harga segini emang beda deh kualitasnya deh. Kita coba lagi deh yang lain deh. No, it's nothing there, tau gak? Jadi kayaknya ini tuh gambarnya tuh nggak masuk ke dalam. Jadi kuteknya tuh nggak mau masuk ke dalam gitu. Jadi kelihatan nggak sih pas di scrap tuh bener-bener hilang semua. Harusnya kalau pas di scrap dia ada yang kesisa di dalam kan? Ini tuh nggak ada sama sekali. Oke, aku penasaran sekali lagi. Oke, ini bener-bener failed sih. Oke, totally failed sih. Oke. I will never buy this again. Padahal aku pikir kayak mau beli yang lain karena dapat banyak dengan harga segini, tapi oke, fail. Katot, ini enggak banget deh. Oke, sekarang aku mau coba nail finalnya. Aku beli dua, satu yang motifnya zebra, satu motifnya kayak lebah. Kita coba yang zebra dulu yuk. Jadi aku di sini udah pakai kutek warna dasar, warna muda. Nanti aku mau pakai kuteknya yang warnanya gelap biar kelihatan. Oke, aku mau coba copotin. Oke, ini bagus sih, serius sih. Ini oke banget. Wow, zebra nails. Mungkin aku harusnya pakai warna putih hitam, keren kali ya. Tapi ini cuma satu kali pakai dan ini isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Cuma 15, jadi satu kali pakai habis, sisa 5, itu pun kalau nggak salah. Tapi untuk harga segini, oke banget sih, zebra nail. Oke, kayaknya yang satu lagi aku nggak mau coba karena aku mau aku simpen buat next time. Sekarang aku mau coba gunting kukunya. Kita coba yuk gunting kuku yang modelnya ini. Oke, jadi gunting kuku ini bentuknya bukannya lurus ke atas, tapi ini miring. Jadi kita nggak usah pegel di depan, tapi kita cukup dari samping. Oke, kita coba ya. Oh, oke. Untuk inovasi bentuk ini oke banget sih, karena kita bisa dari samping, jadi lebih kelihatan. Tapi kayaknya kurang tajam deh, kalau bagi aku ya, nggak tahu ya mungkin. Setiap orang kukunya beda-beda, ada yang tipis, ada yang lebih tebel, tapi ini enak sih, beneran. Karena dia bentuknya curve, jadi pas kita genggam itu tangannya pas, dan dia nggak terlalu berat. Pas dipencet nih, pas ditekan dia agak membal gitu. Jadi ini, I very recommend this one. Oke? Sekarang yang terakhir, aku mau lihat kuku palsunya. Nggak akan aku pasang sih, cuman aku mau tahu ini kualitasnya kayak gimana sih. Apakah dengan harga segini kita dapat kualitas yang oke? Ini kayaknya aku nyesel deh cuma beli satu deh. Ini tipis dan benar-benar pas dipakai tuh kayak kuku asli. Aku suka kuku palsu yang tipis karena kalau kuku palsu yang tipis tuh kita bisa gunting, kita bisa kikir, jadi nggak kelihatan palsu. Dan ini ada 10 ukuran, masing-masing ukurannya ada berapa piece ya? Oh, 8 piece. 10 ukuran masing-masing 8 piece. Jadi ini cuma bisa 8 kali pemakaian. Enggak. Di bawah 8 kali, karena dengan asumsi kita bisa aja kukunya ada 3 yang ukurannya sama. Jadi untuk harga Rp25.000 ini oke. Kamu boleh cari di Daiso ini. Kayaknya itu doang deh yang aku bisa bahas hari ini, karena nggak mungkin aku praktekin keramas di sini. Tapi ini aku akan coba segera. Kayaknya ini menarik banget, nggak ngerusak kuku. So, that's it for today. Hope you like this video. Please comment, like, subscribe, mungkin mode episode kedua.
di bawah 20.000, di bawah 10.000, di bawah 30.000 terserah, atau mungkin ada saran juga di mana kalian nemu barang-barang yang berhubungan dengan kuku tapi harganya oke banget. Boleh komen di bawah ini. And please like this video. Don't forget like. Subscribe my YouTube channel. See you on the next video and bye-bye. Basic tapi penting. Jadi kita ngadepnya ke atas. Gunakan nail pusher. Jadi kita punya kontrol stabil. Kok ada orang yang bikin kutek itu rapi satu kali, ada orang yang bikin kutek itu nggak rapi, belepotan. Jadi ada pegangan. Tangan kliennya lebih enak, ada dudukan.